Ya, sekarang kita mau cari pete Cina melaning buat di sayur. Lihat, tidak sepi. Ini terakhir kami di Jeddah, jalan pagi tanggal 29 Ramadan. Tanggal 30 akan tutup total 24 jam sampai 3 Syawal. Ini lapangan. Kita lagi menyelusuri jalan untuk mencari apa, Wak? Mencari pete Cina melaning buat di sayur. Wah, ternyata pete Cinanya sudah pada kering, menua. Aduh, sepanjang perjalanan tidak nampak satu orang pun, hanya mobil pabalatak. Alhamdulillah, ini adalah petai Cinanya, cuman udah pada menua ini. Wah, tapi ada yang mudanya juga nih. Hah? Wah, naik, wajib naik. Pete Cinanya sudah pada tua ya. Eta wewata deketmu. Harisnya tinggal kamar Haris. Ya. Lagi menaiki pohon pete Cina. Hari ini tanggal 29 Ramadan, kita akan berbuka puasa dan sahur dengan sayur pete Cina, sambal pete Cina melaning. Mas, Wak, hati-hati, Wak. Lebaran sudah dekat, Wak. Inilah pete Cinanya. Alhamdulillah dapat. Ini wajib naik lumayan, cukup tinggi ini. Nah, inilah TKI yang kena lockdown. Tidak usaha, tidak punya duit, tidak bisa beli ikan, terpaksa memanfaatkan makanan yang ada seperti pete Cina ini. Alhamdulillah, begitu kerasnya kehidupan kami sebagai TKI yang terkena lockdown. Selama 3 bulan tidak mempunyai pekerjaan, uang habis, tidak mempunyai makanan, bantuan pun tidak ada. Seperti inilah kami memanjat pohon petai Cina untuk menyambung kehidupan kami di Jeddah, Saudi Arabia. Lihat, Wocid di atas lagi memanjat pohon. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kami sebagai TKI bisa bekerja kembali normal semesti biasanya. Amin. Hey, alhamdulillah
Lihat, dapat sekantong kresek. Aduh, akhirnya kami bisa menyambung nyawa kembali. Mari kita pulang. Woi, alhamdulillah akhirnya kita mendapatkan petai Cina muda buat di sayur. Aduh, ini jalan raya sepi dunia. Alhamdulillah kami sebagai TKI yang terkena lockdown, alhamdulillah masih diberi kekuatan, masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 3 bulan, dan itu sangat-sangat menyiksa batin kami. Alhamdulillah, yakin Ainul yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan keluar rezeki walaupun sereal, 2 real juga untuk menampung kehidupan kami. Kami bukan orang kaya, kami orang-orang miskin. Alhamdulillah, dengan dilahirkannya kami sebagai rakyat miskin, kami tidak takut susah. Ada jalan keluar untuk kami mencari makanan untuk menyambung hidup kami. Dan ini bukan hanya kami yang diuji. Ini adalah ujian semuanya. Ujian seluruh negara-negara yang terkena dampak COVID-19. Tapi alhamdulillah, yakin Ainul yakin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, hidup. Berjuang, terus semangat, kawan. Siap. Hanya pepohonan rindang yang bisa menadah teriknya panas matahari. Dari guyuran keringat yang menetes di tubuh kami. Wassalam. IDR Vlog.